dan kubur dalam mimpi-mimpi. Buang! Duta, berapa lama sih lo jadi manajer casting? Hah? Kerjaan lo tuh gak becus! Ngerti gak? Hah? Bukannya lo pernah gue kasih tahu? Gue butuh karakter pemain kayak gimana? Hah? Yang gue butuhkan adalah pemain yang berkarakter. Secara gestur tubuh, wajah, mimik adalah hantu. Dan perfect hantu. Ngerti gak? Iya, cuman... Diam lu! Gitu. Ini adalah casting layar lebar. Bukan casting boyband alay-alay. Ngerti gak? Tapi ini tuh pemain-pemain yang saya biasa calling buat jadi figuran di produksi film kita, Pak. Bentar. Lu lihat wajah gue baik-baik. Lu kenalkan ini siapa? Oji. Oji. Yang di luaran sana itu gue dikenal sebagai sutradara hebat. Dan jangan pernah lu samakan ya produksi gue ini dengan PH-PH yang lain yang hanya mengejar sebuah keuntungan tanpa mementingkan sebuah kualitas. Ngerti itu? Ngerti? Ngerti gak lo? Ngerti gak? Hah? Ngerti gak lo? Bentar. Sekarang lo urus talent-talent lo dengan baik. Hah? Coba perhatian sini semuanya. Kalau kalian semua nih pada mau lulus casting, ekspresi yang benar dong, ya. Nah, yes. Kalian ini kan semua jadi hantu. Jadi acting lah kayak hantu. Ngerti? Nah, tadi siapa yang mau casting jadi peran utama cowok? Saya Mas. Ah, lo? Iya. Nah, lo kalau mau jadi peran utama, lo harus yang benar actingnya, lebih dieksplor lagi. Jadi begini ya, cara nge-brief talent lo. Pantes, lo selalu dapet talent-talent yang ciri-ciri kayak gini nih. Lo pengen tahu cara nge-brief talent yang benar? Hah? Gue ajarin. Kayak gini. Sini lo. Hah? Nah, kayak gini. Nih! Cara nge-brief talent yang benar. Kayak gini. Tuh, Gentak. Dan sekarang, lo bersihin air kencengnya, Gentak. Lo bersihin! Iya. Sayang, kita makan dulu ya, biar kamu kuat, kayak Superman. Karena kamu cuma bolehnya makan nasi pakai sayur, aku juga ikutan deh, makannya sama kayak kamu. Tapi tenang aja sayang, sayurnya enak kok. Suapin ya. Mudah-mudahan kita cepat dapat uang ya sayang. Jadi kamu biar cepat juga dapat pengobatannya. Kan sayang kalau harta benda kita udah habis. Tapi kamu belum sembuh-sembuh juga. Sayang, kamu enggak apa-apa kan? Sayang.
Maaf ya. Mama bakal sayang. Enggak, Mas. Mas gak perlu minta maaf ya. Jangan, Mas. Jangan. Nil, nggak ada hotel apa ya? Tempat kerja Nil, gila lo ya. Om, jangan lupa ya, Norma, peran utama. Gila, cewek bekas orang itu lo pake aja lo, nggak mikir lo. Lu tuh ngarang banget sih. Eh, namanya produser, itu pengennya yang murah meriah. Banyak yang nawarin harga, Mun. Banyak. Tapi lu lihat dong, tuh. Lihat bodinya. Bohai, men. Hah? Lu mikir, Nil, lu mikir. Itu bekasnya Genta. Gila. Gitu-gitu, tapi mantep bro. Daripada nggak ada, hah? Emang kenapa? Emang ada masalah? Masalah buat lo? Mantep gimana bro? Bekas orang bro, udah ledeh itu, cewek kayak gitu. Gila. Nil, ayo, Nil. Gue mau ngomong serius sama lo. Gue datang ke sini tujuannya cuma satu. Lo ngerekrut gue untuk menyutradarai film ini, ya? Yeah. Itu tujuannya supaya film ini berkualitas, ya kan? Yang jadi masalah sekarang, calon pemain-pemain gila, ya gimana mau kualitas? Pemainnya aja semua alay, gila nggak lo? Parah. Eh, kalau ngomongin kualitas, gua pasti akan buat film yang berkualitas. Gua masalah apapun juga gua yang pengen the best. Kalau harga, gua enggak akan naik-naik, tetep. Lu tau gua lah. Berarti sekarang yang benar ya? Halo. Coba lagi, Frans. Eh, yang natural dong, jangan ngondek begitu. Eh, saya enggak mau yang kayak begini ya. Jangan ditiru yang kayak gini, enggak bagus nih ya. Yang benar loh. Norma! Gue mau ngomong sebentar sama lo. Apaan lagi sih, Genta? Resek banget sih. Norma, gue tuh bisa ngejadiin lo pemain di film ini. Lo gak harus lah ngedeketin Ko Daniel. Gue sayang sama lo. Genta. Hari gini masih ngomongin sayang. Heh! Asal lo tahu ya, sayang aja itu nggak berlaku buat gue. Ya emang sih, lo manajer casting di sini. Mungkin lo bisa ngebantu gue buat dapet peran. Tapi kenapa gue mesti deketin Daniel? Ya, selain Daniel bisa ngebantu gue buat dapet peran utama, yang paling penting buat gue itu adalah ini. Lo tahu? Duit. Nggak kayak lo, manajer casting kere, mau ngajak makan siang aja, masih nunggu kas pun.
Mas ini cuma sakit, bukannya sekarang. Mas jangan putus. Gak bakalan sembuh. Aku kemarin diam-diam periksa ke bidan dan hasilnya aku hamil, sayang. Kandungan aku sekarang udah jalan 3 bulan, Mas. Nih, kamu pegang nih. Perut aku udah kelihatan gendutan, kan? Sebentar lagi aku bakal dapat kerjaan. Aku dapat panggilan casting buat main film. Nanti hasilnya buat kamu berobat ya, sayang, ya? Ya? Yaudah. Aku pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Kerja gini-gini amat sih gue. Dimarah-marahin terus. Lama-lama gue bunuh-bunuhin juga tuh orang-orang. Sabar, Mas Gentar, Mas Gentar. Namanya kerja ya kayak ginilah. Ambil hikmahnya aja. Itu juga kan buat kebaikan sampean juga. Kebaikan apanya sih, Adi? Yang ada keburukan terus. Gue dimarah-marahin. Gue suka sama cewek disikat sama si bos yang duitnya lebih banyak. Punya sutradara kelakuan psikopat. Mas Gota, kalau ngomong jangan kayak gitu, Mas. Tapi kalau dipikir-pikir, benar juga ya. Duh. Ya udahlah, daripada Mas Genta marah-marah, saya bikinin minum. Dan saya doain Mas Genta ntar bisa bikin film sendiri. Ya iya dong. Doain biar gue bisa bikin film sendiri. Ntar nih yang main ya, orang-orang yang suka marah-marahin gue tuh. Jadi biar mereka ngerasa kalau gue marah-marahin. Nih, minum dulu, Mas. Mas. Mas Genta ntar ngomong-ngomong nih ya, kalau mau bikin film sendiri, emang Mas Genta mau bikin film kayak apa sih? Apa film horor yang kayak Bos-Bos itu? Film yang unik lah, yang menjual. Tapi bisa jadi sih film horor. Lah, ini Mas, kalau Mas Genta mau bikin film horor, ini bisa jadi cerita di filmnya Mas Genta. Hah? Apaan? Di dekat kos saya, Mas. Itu dulu ada taman, Mas. Indah banget. Namanya itu Taman Langsat. Taman Langsat? Iya. Tamannya sih rapi, Mas. Pokoknya juga gede-gede. Tapi anehnya, Mas, ya, nggak pernah ada orang di situ. Walaupun siang, sepi. Terus, Mas. Kadang, Mas, banyak banget penampakan setan. Hah? Loh, iya. Sampai-sampai anak kecil pun dilarang masuk main ke taman itu. Dulu nih, ya, pernah ada cerita anak kecil main di situ. Besoknya langsung hilang. Aduh. Pokoknya hilang walaupun ketemu, Mas. Panci sama sendoknya
goyang sendiri, coba lo cek. Ini piringnya geser. Piringnya dari tadi ke sini, Mas. Di sini, Mas. Tadi di sini orang saya yang ngelap kok. Lanjut cerita di situ. Lanjutin cerita di sini. Terus. Tapi Mas, katanya sih ada pawangnya. Enggak usah takut. Jadi kalau Mas Genta antar ke sana, dianterin dia aman. Enggak ada yang ganggu. Dia itu dikenal sebagai dukun di situ. Namanya itu duh sapa ya jenenge? Kilangsat. Iya, Kilangsat. Ini kok mati ya lampunya ya? Tuh. Iya ya, kok mati ya? Tapi lu lihat tuh, lu lihat kamar mandi nyala lampunya. Lah, kok nyala? Lah. Loh. Kok mati? Yat. Ini apa-apaan, Yat? Enggak ada apa-apa. Lo cek coba deh. Hah? Enggak nyala, Mas. Hah? Mati? Nyala, mati lampu ini. Yat. Ini kok bergerak sendiri? Lo lihat kan? Hah? Itu tadi benar jatuh, Mas. Iya. Pergi duluan aja. Aku lagi menikmati minuman ini nih. Mas, jangan minum lagi dong, Mas. Aku juga pengen punya anak dari kamu. Kalau kamu mabuk-mabukan kayak gini terus, kapan kamu sehatnya? Mas, kebahagiaan sebuah keluarga adalah ketika mereka memiliki buah hati, Mas. Apa lu bilang? Aduh, Sinta. Udahlah, santai aja. Nikmatin dulu masa muda kita, ya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ya, tapi... Oh iya, gua bilangin ya. Kalau kita udah punya anak, kita bakal susah untuk senang-senang seperti ini. Ngerti? Iya, Mas. Tapi kamu juga harus ngertiin dong perasaan aku. Kita udah menikah 3 tahun, Mas. Dan aku juga udah bosan ditanya sama orang-orang kamar kita punya anak. Hei! Itu lebih percaya orang-orang yang di luar sana apa suami lu sendiri? Hah? Dengerin ya. Karir lu bagus. Ya. Kerjaan gua juga bagus. Jadi, apalagi yang kurang coba? Apalagi? Hah? Ya udahlah. Kamu harus nemenin aku minum juga. Oke? Minum. Sinta, kamu harus minum. Kayaknya kamu harus dibikin mabuk deh, biar gak mikirin anak terus. Ayo Sinta. Udah dong, Mas. Ayo Sinta, sekali aja, ayo. Ayo Sinta. Sinta. Mas. Sinta. Mbak, udah sampai, Mbak. Iya, Bang. Iya. Thank you.
Aduh bang, dompet saya ketinggalan. Alasan aja mbak. Mbak tau gak, saya tuh udah sering tau gak mbak digini penumpang. Yang alasan dompetnya ketinggalan, yang duitnya hilang. Kok gak punya duit, bilang aja gak punya duit. Tapi bang, ini beneran dompet saya ketinggalan di rumah. Udah. Maaf ya bang, maaf. Gue heran tuh sama kemauan si sutradara kondang itu, si Oji. Dia maunya kita ngurusin, bantuin cari talent-talentnya yang bisa berekspresi, bisa acting bagus dengan budget yang minim. Eh, lu juga Genta, gue heran sama lo. Lu nyari pemain kok yang kayak begitu sih? Hey, dulu gue nyari pemain, walaupun murah, tapi bisa kerja semuanya. Nah lo nyari pemain yang ecek-ecek. Tuh, pantas tuh. Pantas sih, sutradara kondang itu ngomel-ngomel gak karuan. Hah? Beran deh, bos. Pemain-pemain yang ini tuh emang udah biasa casting, dan ada beberapa yang malah udah pernah ikut produksi film kita sebelumnya. Lu tuh pinter alasan, ya kan? Alasan inilah, itulah, inilah, itulah. Ini salah lu semua. Gua gak mau tahu. Gue gak mau ngurusin masalah yang ribet. Karena lu buat ribet. Ingat, lu tanggung jawab semuanya. Gini bos, gue punya ide nih. Gimana kalau kita ngadain castingnya itu di tempat angker? Dan suruh calon pemainnya datang ke lokasi pakai kostum hantu biar mereka lebih bisa menjiwai. Lu dapat ide siapa tuh? Ide sendiri, bos. Nggak mungkin. Gila lu. Tumben otak lu cemerlang. Gua nggak nyangka. Apa lu ketawa? Nyengir. Yoga, mendingan lu temenin dia ya, untuk cari lokasi yang paling serem, paling angker, paling ngeri. Tapi bos, budgetnya bos. Budget? Lu masih ngomongin budget? Gue tahu lu kan pinter ngedit duit. Lu ngomongin masalah budget, udah lu cari dulu tempatnya. Baru itu kabarin gue, beres. Gak usah banyak apalah budget, cari buruan. Gak pakai lama. Oke bos, saya akan cari bos. Udah, nunggu apa lagi? Iya bos. Coba. Mas Genta, di luar ada yang mau casting. Udah, castingnya udah tutup. Besok aja suruh balik kemari, ya. Tapi bos, orangnya cantik bos. Serius, cantik. Serius, bos. Cantik, cantik bos. Beneran. Cantik, pokoknya. Cantiknya kayak gimana? Wis, pokoknya cantik, bos. Pokoknya cantik orangnya. Tunggu. Sekarang di mana dia? Di luar, bos. Lagi nungguin kabar dari saya. Oh, yaudah. Gue lihat dulu ya. Iya. Awas lo nggak jatuh. Iya, bos. Ah, ini dia. Ini bagus buat casting ini. Ini bisa di casting. Ya udah. Cepetan. Suruh masuk sekarang, bos. Ya suruh masuk lah. Ya. Tapi tunggu di ruang tunggu ya. Oke, siap. Ya udah, saya mau ke sana dulu, bos. Cepetan, ya. Ya udah. Makasih, bos. Aneh.
Halo, Nil. Gue lagi di jalan ini, Nil. Oke. Gue otw ke sana ya. Oke, tunggu. Permisi. Halo. Nama kamu siapa? Saya Sinta, Pak. Sinta. Ya. Maaf, saya nggak harus ngisi form casingnya dulu. Kalau untuk kamu, aku rasa nggak usah, nggak perlu. Karena saya produser yang di sini. Dan saya menentukan siapa yang akan main dan siapa yang enggak. Waduh, saya jadi enggak enak nih. Di casting langsung sama produsernya. Ya, sebentar lagi. Ini sutradara saya akan datang. Dia akan lihat acting kamu dan dia akan casting kamu. Oke, oke. Kalau gitu kamu silakan duduk. Makasih, Pak, sebelumnya. Kamu by the way lagi sibuk apa sekarang? Kebanyakan sih saya dari dulu pemotretan, fashion show, terus sama beberapa kali video klip. Kalau film ini pertama kali saya mau coba. Maaf, Pak. Dandanan saya berantakan ya. Soalnya tadi saya naik angkutan umum. Oh. Enggak masalah. Karena kamu udah cantik. Dan kita di sini cari yang cantik kayak kamu. Kamu pakai baju apapun juga kelihatan seksi. Kenalin, gua Oji, sutradara di film ini. Saya Sinta, Pak. Sinta. Ah, Sinta, lo itu cantik, seksi, dan sempurna. Dan lo tuh pantas jadi peran utama di film ini. Cuman gue harus ngelihat acting lo tuh kayak gimana. Jadi lo harus casting di depan gue. Ya. Eh, Oji. Lo ini punya sopan santun gak sih? Lo kalau masuk, ketok-ketok dong. Punya etika dong. Jangan sembarangan sama gue. Santai aja, Neil. Stop. Ada apaan sih lo? Gak. Lo bener nih, ini jalan menuju kos-kosan Yadi? Ya elah, bener. Gue tuh sering kemari sama cewek gue. Lagi lo ngapain sih pakai cari-cari kosan si Yadi? Bukan, katanya si Yadi tuh di deket kosannya ada taman angker. Kayaknya ini di tamannya. Taman angker. Iya. Gue mau ngadain casting di sini. Cuma gue tuh harus ketemu sama pawangnya yang bisa naklukin keangkeran taman ini. Gitu. Ya udah, kita cari aja pawangnya gimana? Ya udah, masuk yuk. Gak. Woi.
lo perhatiin deh. Ini tamannya bagus, cuman nggak ada yang berani kesini kecuali sama pawangnya. Pawang? Ah, lo yang nggak aja. Lo kira pawang hewan? Juru kunci kali. Nah, itu maksud gue juru kunci. Tapi nih, gue perhatiin ini taman biasa aja. Nggak ada angker-angkernya. Itu sih jadi salah informasi kali. Gue tuh sering lewat sini. Tapi nggak ada tuh hal-hal aneh. Gue yakin ini kok tempatnya. Nih, lo lihat nih. Tuh. Padahal ini belum terlalu malam loh. Cuman nggak ada pengunjungnya. Ya udah, kalau lo penasaran, masuk yuk. Udah, ayo masuk. Banget ya. Lo yakin tetap mau cari rumahnya si juru kunci itu? Iyalah, tapi sebelum itu gue sih mau ngeliat seputaran taman sini nih. Oh, iya, pantesan sepi. Gimana ada pengunjung? Orang pohonnya gede-gede banget. Berarti lo yakin kan? Ini tempat oke banget buat kita jadiin tempat casting. Gue yakin. Yoga, Yoga, lo bangun, bangun Yoga, bangun. Yoga, bangun enggak, Yoga. Ketipu lo. Lo bercanda. Ya udah, sorry. Sorry. Aduh. Tapi keren kan acting gue kan? Ini darah? Lo kayak gak tahu acting aja. Ini gue belajar dari orang art. Gue gak suka. Gak lucu. Ya udah. Sekarang kita mau kemana nih? Ya udah. Sekarang kita cari rumah juru kunci itu. Tapi bagus kan acting gue. Siap lo. Sinta, gue minta lo ekspresi ketakutan, ya? Oke. Action. Takut. Kurang sih. Kurang keluar. Coba lagi. Action. Cut. Sinta, lo harus bisa acting ya. Sekali lagi. Action. Cut. Sinta, gue mohon lo harus bisa acting ya. Karena gue udah cocok banget. Gue udah tertarik banget sama keseksian lo. Sekali lagi ya, Sinta. Action. Sin, lo gak bisa ya ekspresi yang ketakutan gitu ya? Hah? Gak bisa ya? Gue ajarin ya. Kayak gini loh, Sin! Yakin ini tempatnya? Iya, gue yakin ini tempatnya. Bener gak lo? Ketok aja dulu. Serius? Udah coba masuk.
Permisi. Halo. Kula nuwun. Cari siapa kamu? Saya cari pemilik rumah ini yang jaga taman di depan, Pak. Saya sendiri. Anda perlu apa? Tanya taman segala. Mendingan kalian pergi daripada mati konyol. Gini, Ki. Kita ada perlu. Bisa minta waktunya sebentar. Jadi, kita mau minta izin sama Aki buat pakai taman itu untuk keperluan kerja kita. Mati beneran kalian. Main-main sama penghuni taman. Katanya, Aki ini satu-satunya orang yang bisa menangani keangkeran taman itu. Tergantung. Tergantung dari apa yang akan kalian lakukan di situ. Kita mau ngadain open casting film hantu, Ki. Dan kita minta sama Aki buat nemenin kita di sana. Kita akan bayar berapapun. Tidak perlu dan tidak usah. Berarti Aki bisa bantu kita dong? Udahlah. Kalau orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Gue juga masih bisa dapat izin dari Pemda. Jadi kita udah nggak perlu lagi yang namanya dukun-dukunan. Hei, saya bukan dukun ya. Tapi saya mengerti dari keinginan yang punya taman sesungguhnya. Mereka itu butuh ibu. Selama ini, mereka hanya punya bapak. Maksudnya? Makanya kalau tidak mengerti, kalian diam. Saya minta maaf, saya nggak bisa bantu. Mungkin teman kamu itu bisa bantu dengan perizinannya. Saya lihat, kamu itu orang baik. Kalau kamu mau sekedar ngobrol, kamu bisa saya terima. Balik tak, udah malam. Ya udah lo mau balik-balik aja dulu. Soalnya gue yakin, besok kita bisa open casting di taman itu. Balik sana. Ya udah, gue balik ya. Iya. Gini bro, ada atau nggak adanya ini orang, besok kita hajar. Kalau perlu kita bawa ke event itu malam, biar suasana mistisnya itu dapat. Lo setuju gak? Ya gue sih setuju aja. Yang penting bos sama Oji nggak marah-marah lagi sama gue, ya kan? Beres deh. Tapi permasalahan kalau lo mau pulang sekarang, lo pulang deh. Gue mau ngerayu bapain dulu supaya bisa dapat izin. Kan kalau kita dapat izin besok enak, aman, ya nggak? Kalau gitu gue balik ya. Ki, maaf ya. Jadi gimana? Kita masih bisa bicarakan baik-baik kan, Ki? Mari, silakan. Kalian jahat. Apa semua talent kalian perlakukan seperti ini? Sinta, ini semua buat kebaikan lo, Sinta. Ya. Dunia perfilman itu, Sinta, kejam, ya. Tapi ketika lo nanti sukses, lo tuh bakal nurutin semua kemauan gue. Dan lo bakalan nyariin gue terus, ya. Jadi, jangan sok suci lah. Nil, hai. Lo pengen tahu ekspresi dia yang paling keren? Hah? Pengen lihat? Ayo. Oh.
Cut, cut! Bravo! Ini pemeran utama kita. Jadi kamu itu bekerja di perusahaan yang suka bikin film itu ya? Iya, Ki. Saya manajer castingnya. Tugas kamu apa? Ya, tugas saya cari pemain, Ki. Aktor sama artisnya buat di film itu. Caranya, saya castingin mereka di kantor. Tapi masalahnya, Ki, sutradara saya tuh marah-marah terus ke saya. Dia bilang katanya, pemain yang saya panggil, ekspresinya nggak ada yang bagus. Jadi saya kena marah terus. Dendam kamu sudah kelihatan. Ya, Ki, saya dendam. Saya dendam sama Oji. Dia sutradaranya. Ini lukanya masih ada di pipi. Saya juga dendam. Saya dendam sama Ko Daniel. Lukanya masih berasa di sini nih, Ki. Memangnya Daniel itu menusuk dada kamu? Pakai apa? Pakai pisau? Bukan, Ki. Dia nusuk hati saya nih, Ki. Cewek, Ki, cewek. Oh, Daniel itu cewek ya? Tapi kok seperti nama laki-laki ya? Gimana, Go? Sambil diminum kopinya ya? Jadi gini, Ki. Saya punya ide. Biar saya dapat ekspresi yang bagus dari pemain-pemain film itu, saya pengen ngadain casting di tempat angker. Nah, kata teman saya nih, di dekat kantor saya ini ada taman yang serem. Ya, taman angsat ini, Ki. 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 Aki ngantuk. Kok mau bangke ya, Ki? Ada sesuatu di sini. Kamu diam di sini. Ki, kenapa, Ki? Ada apa, Ki? Tiga burung sudah pulang. Masih ada tiga burung lagi yang belum pulang. Mereka kemana, Ki? Belum tahu. Tapi sebentar lagi, kamu pasti akan tahu. Hah? Taman Langsat? Apanya angker? Taman kayak begini nih bilang angker. Ada-ada aja udah orang dah. Aku kencing dulu dah. Makan air kencing gue nih. Mau bangke? Paling bangke tikus. Gue telepon bos dulu dah. Ada tiga burung yang belum pulang. Biasanya mereka sudah pulang. Pasti ada makanan tambahan buat mereka. Saya makin gak ngerti, Ki. Burung-burung itu senang melihat orang yang akan mati. Mereka akan berbunyi terus. Karena mereka bisa makan besar ketika melihat ada orang yang mau mati. Kamu dengar suara burung yang ada dalam rumah ini? Mereka tidak berhenti berbunyi, berarti bakal ada yang mati. Di mana, Ki? Di sini.
Iya, halo. Halo bos, lokasi buat casting besok aman nih. Tempatnya juga gak jauh sih dari kantor. Oh gitu, oke, oke, good lah. Namanya Taman Langsat. Apa? Taman Langsat. Nah, gitu kalau cari lokasi, gak usah jauh-jauh lah. Dekat kantor lagi kan lebih efisien. Ya, pokoknya lu atur semua deh. Masalah perizinan kayak apa kayak, dan kalau ada apa namanya biaya-biaya, tembak-tembak aja udah gak usah ngikutin aturan-aturan lah. Pokoknya buat simpel aja, oke? Okay? Oke okay, bos, siap-siap. Iya. Dia besok mau buat casting, tapi buatnya di tempat yang horor, tempat yang serem gitu deh. Dan yang datangnya pun calon-calonnya pakai kostum-kostum setan, ya kayak sundel bolong, tuyul, pocong, ya kayak gitulah. Lucu banget. Dan aku pengen kamu datang besok. Ya, kamu gak usah casting, gak perlu. Cuma aku pengen kamu datang aja melihat. Sorry. Oke. Sinta, Sinta. Gak usah buru-buru kan, santai aja. Aku mau berdua sama kamu. Jangan Pak, jangan. Jangan Pak. Apa. Udah, kamu. Aku harus pulang. Aku mau berdua sama kamu. Pak, jangan Pak. Kamu nggak boleh kayak gitu ya. Saya sudah ngajak kamu. Kamu harus mau nurutin apa kata saya. Pak, jangan Pak. Jangan. Kurang aja kamu ya. Kamu nggak tahu untung ya. Berani balik sama saya. Hei. Dasar perempuan. Kamu sudah siap mendengar cerita saya? Siap, Ki. Baiklah. Ya, taman itu ada makhluk halusnya. Beberapa tahun yang lalu ramai dikunjungi orang. Karena ramai di dekat situ sampai ada pasar burung. Namanya Pasar Burung Barito. Dan seorang pedagang burung yang laris menjual burung. Burungnya adalah saya. Selain menjual burung-burung, saya juga memelihara burung dara liar yang jadi daya tarik taman itu. Karena pengunjung bisa memberi makan pada burung-burung liar itu. Beberapa lama kemudian, ada seorang pemuda yang disuruh oleh bidan yang melakukan aborsi untuk mengubur janinnya di taman itu. Malam itu, si pemuda mengubur 3 janin hasil aborsi si bidan di bawah pohon langsat. Setelah kejadian itu,
sering muncul penampakan hantu anak kecil yang menyeramkan. Walaupun di siang hari, apalagi kalau di malam hari, dan hasilnya taman pun sepi karena kabar dari mulut ke mulut dan burung-burung dara pun hilang dari taman. Penjual burung pun kehilangan pembeli dan burung-burungnya pun menjadi terlihat liar dan akhirnya penjual burung-burung itu pun melepaskan burung-burungnya. Pada suatu malam, pemuda suruhan bidan aborsi itu diserang oleh burung-burung dari penjual burung yang dilepaskannya. Bahkan burung-burung itu pun memakan jasad si pemuda hingga tubuhnya tercabik-cabik. Semakin menyeramkan. Setelah sepi dan waktu berlalu, untuk mengingatkan saya dan jasad bayi yang dikubur di pohon langsat itu, dan saya menamakan taman itu Taman Langsat. Terus gimana nasib anak kecil yang selalu hilang di taman itu, Ki? Jika kamu bisa melihat apa yang terjadi dan anak-anak yang dikubur jasadnya itu iri dengan anak kecil yang mempunyai orang tuanya lengkap. Ketika ada anak kecil yang datang ke taman itu, dan hantu anak-anak itu akan menarik mereka untuk main bersama di dunianya. Tetapi anak kecil itu akan dibunuh terlebih dahulu oleh burung yang sudah dirasuki roh. Roh? Roh siapa, Ki? Roh anak kecil itu korban aborsi yang tidak berdosa. Mereka juga berhak hidup seperti anak-anak yang lain. Lalu jasad mereka kemana? Katanya mereka hilang gitu aja. Dan jasadnya akan digantung di pohon besar di taman itu. Dan sekarang, siapa saja yang memasuki taman itu, maka itu akan menjadi incaran para burung yang sudah dirasuki roh-roh anak kecil itu. Mereka ternyata seperti manusia biasa, namun berbentuk burung dan mereka memanggilku ayah. Ayah? Ya, hingga sekarang saya belum bisa mempunyai anak. Saya sayang mereka dan sayang mengasuh mereka. Hanya bedanya, mereka berjasad burung. Tetapi roh-rohnya adalah anak kecil tidak berdosa itu. Iya, saya ngerti, Ki. Benar yang Aki bilang, kalau mereka itu memerlukan seorang ibu. Iya, mereka memerlukan ibu dalam bentuk roh yang sayang kepada anak dan kepada mereka. Mereka membutuhkan ibu. Yeah.
kamu punya nomor telepon temanmu tadi? Punya, Ki. Kenapa emang ya? Telepon dia sekarang, sebelum terlambat. Teman saya nggak bisa dihubungin, Ki. Kayaknya sekarang saya izin permisi dulu ya, mau nyusul Yoga ke sana. Jangan. Sepertinya kamu pun akan menjadi incaran mereka. Satu-satunya cara agar kamu tetap selamat, kamu tetap di sini. Dengan saya. Film kita ini harus sukses, Nil. Gue gak mau ini berantakan. Ya, ya. Ingat, jangan sia-sia kita buat ini. Ya. Ayo, Beb, kita turun. Ayo, depan. Ya. Ini tempatnya. Kayaknya asik juga deh, kalau misalkan kita mau ajak di sini. Kerja aja dulu. Pokoknya sebelum Genta sama Yoga datang, lo harus bantu-bantu gue. What? Yang bener aja. Aku kan peran utama. Masa iya mesti bantu-bantu casting sih? Lo yakin? Lo bakal jadi peran utama? Yakin? Pede banget sih lo. Ih! Berarti kamu bohongin aku dong, Beb. Kasian banget sih. Lu kerja dulu deh. Ya. Nanti gua akan kasih lu peran yang pas banget dan sesuai dengan karakter lo. Beneran? Iya. Serius? Lu mau tahu karakter apa? Apa? Jadi cewek-cewek nakal dan bandel. Wow, I like it. Ya udah enggak apa-apa. You promise? Yeah, I promise. Yes, ini pohon yang pas banget buat gua naro calon-calon talent gue. Target. Yes, perfect. Si Yoga sama Genta mana sih? Nih anak mau kerja apa enggak sih? Ngerjain orang nih. Gila. Masa bos saya kerjain? Beb, taruh tahu. Si Genta kan emang males. Makanya gak pernah punya duit. Beda banget sama kamu. Duitnya banyak. Lu bisa diem gak sih? Lu nyerocos aja. Cerewet tau gak lu? Lu emang tuh cewek matre. Ngomongnya uang. Kurang ajar juga ya. Mending lu sekarang bantuin gua cari senter. Ya. Karena udah mulai malam nih. Masa aku sih yang disuruh? Nyebelin banget sih. Ya siapa lagi? Udah mendingan lu cari ke mobil gua. Gih. Ya, puas. Nyebelin banget. Nyebelin banget sih. Masa ya aku yang suruh nyari senter? Bener. Apa sih? Bentar dong. Tadi aja gak mau. Sempurna, Neil. Sempurna. Pasti kita akan dapat talent yang kita inginkan. Oh.
kurang center deh. Saya gue yang suruh. Ji, kalau Genta dan Yoga nggak datang, apakah casting ini bakal lanjut? Nil, casting ini tetap akan berlanjut. Dan gue yakin Yoga sama Genta itu sudah ngoling semua calon-calon pemain kita untuk casting di taman ini. Ya, gue tahu itu. Tapi kalau nggak datang, ini bisa-bisa mereka berdua bisa gue pecat. Kurang ajar nih. Sama aja gak ngargai gue sebagai produser. Lo lihat nih. Itu dia. Calon-calon pemain kita udah pada datang. Mantap. Oh iya. Norma. Norma. Iya, Bebep. Aduh, sayang. Sini, senternya. Sabar dulu, apa sih? Dil, lu lihat. Itu bukannya Sinta ya? Cuman aneh di sini. Perannya dia di sini kan manusia. Tapi kenapa dia makeup hantu kayak gitu ya? Datang juga dia. Oh iya. Kamu sekarang briefing mereka yang sudah datang. Dan tapi jangan di sini, agak sama sedikit. Oke? Oke. Ya udah, cepetan. Dadah. Apa lagi? Senternya. Nil. Sebaiknya sambil nungguin Norma ngumpulin para pemain, kita mendingan ke mobil aja, Nil. Kenapa? Gue ngerasa dingin banget, Nil. Dan ini bau bangkainya nyengat banget. Iya. Tiba-tiba bau gak enak gini ya? Bau bangkai ya? Yaudah. Nil. Yaudah, kita ke mobil. Heh, ayo dong semuanya pada kumpul di sini. Casting bakal segera dimulai nih. Kalian bau bangke sih? Ada bau kembang? Hah. Udah kayak setan beneran aja. Kenapa lagi di center? Loh, kalian pada kemana? Ada niat casting gak sih? Bandel banget dikasih taunya. Tuhan. Heh, lo melototin gue? Kali ini gue serius nih, gue kedinginan banget ya. Lo kenapa sih? Nil, bener ya, lo pernah bilang ke gue bahwa Sinta itu Nil istimewa. Tuh lihat Nil, itu Dila, Sinta emang punya daya imajinasi yang sangat luar biasa. Dia ngajakin gue Nil ke semak-semak. Okay. Sorry, kali ini gue harus ninggalin lo, Nil. Eh, lo kenapa sih? Ci. Tadi lo bilang katanya kedinginan. Sekarang ada perempuan lo pergi. Nil, sih? Nil. Yeah. Weh, sorry, gue harus ninggalin lo, Nil. Ci. Ji,
kenapa sih? Aneh banget sih. Sinta, tunggu Sinta. Imajinasi lo tuh luar biasa, Sinta. Lo pantes jadi peran utama di film ini, Sinta. Gini Sinta, peran lo tuh manusia, gak perlu. Ya? Tapi makeup lo keren, keren banget Sinta. Lo di sini peran utama, jadi gak perlu casting kayak gini. Aku hapus ya, aku hapus makeup lo karena aku pingin lihat kecantikan lo Sinta. Sinta, lo bukan Sinta. Lo bukan Sinta, lo hantu. Hantu tadi. Saya minta maaf. Saya tidak dapat menyelamatkan mereka. Kasihan bos-bos kamu ini. Yoga?